Selamat datang di drama kos-kosan. Jadi aku iki ngekos guys neng daerah Gedintang. Samping kosku iku ana gantangan. Nah iki gawe lomba kicau burung. Jadi awakmu nek duwe bojo cerewet akan cangkem lomba ana wae ning kene, sapa ngerti menang. Neng arep kosku iku ana lapangan bola. Nah iki ta cilik-cilik, cah gedhe iku bal-balan ben sore, sebelah ana kuburan. Jadi neng lapangan ana sing bal-balan ning giring dhewe, kok gak tau oper, egois langsung dikubur. Nah, neng grup kosku. Iki ana grup e, guys. Ning kosku ana grup e. Isine kok aku, bapak kos, ibu kos, karo kanca-kanca kos ana Alfian, Ajis, Danis, Didik, Fajar, Fatah, Haris, Mas gak kenal, Nova, Praseptian. Wah, akeh banget. Nah, terus mau iku, guys. Ibu kos moro-moro ngechat. Aku ndredeg banget iki. Ana apa kok moro-moro grup rame? Dia ngomong ini, maaf ya mas yang belum bayar kos, saya mohon segera bayar. Aku langsung mikir, aku sebayar perung yo. Wah, karo bapak kos disebut jeneng-jenengnya ibi. Jadi anak singurung bayar kok anak kita bersih yo. Bayu, Nova, Alvin, kis singurung bayar-bayar. Nah, Didi, iku mana sih? Wayai, wayai, masuk Didi. Yo, nah ibu kos morong-morong ceduk bobo guys. Rasanya saya sudah super sabar dan capek lihat kalian. Jangan mentang-mentang kos sudah lama seenaknya sendiri, saya mohon dengan sangat waktunya bayar kos ya, bayar. Telat satu minggu saya masih toleransi. Tapi kalau sampai berbulan-bulan, sudah cukup ya kesabaran saya. Masa saya kerja gaji saya hanya buat nalangin kasih ibu saya. Soalnya cos, lu awas ibu kos. Cos laporan di ibu harus fake uang kosnya. Kalau sampai adik saya yang megang sudah dikeluarin barangnya, yang merasa ya atau saya sebutkan namanya di sini, saya hanya mengingatkan yang merasa nunggak. Aku langsung balas, maaf ya teh. Ibu kos balas, Novek sudah bayar kok, ini hanya yang belum bayar Novek. Alhamdulillah. Bapak kos moro-moro ngechat nambahi, Alvin 4 bulan belum bayar kos, Bayu 4 bulan gak bayar kos, Nova hampir setahun lebih itu ya opo. Kita sebagai penjaga dan pemilik kos gak kurang-kurang sabar. Dan Saha, Sahanya apa, pemain MU dah. Dan Saha harap, saya harap akhir tahun ini semua lunasin tunggakannya. Saking emosi ini sampai keliru apa ngetik. Saya lunasin, jangan bikin penyakit di anak-anak kos lain. Dan akhirnya apa, yang namanya Alvin kamar nomor 3 gak bayar sampai saat ini. Mulai bulan depan gak ada etika bayar, saya usir keras dari kos. Mau anak lama, mau anak baru sama aja. Ini kos-kosan bukan penampungan, ingat itu. Tak diamin malah lama, anggap anteng. Kalau udah numpuk bayar pakai apa, sekali lagi tak usir dari kos. Tau si bapak kos gini bos. Untuk jadi kalian gak malu aman Nope. Nope ay gak kerja tapi dia masih sanggup bayar kos. Cok, aku nganggur loh. Rohai bagi untuk ngenyek po muji. Nope gak kerja mampu bayar kos per bulan. Tepat waktu cari kos-kosan yang bisa nunggak bayar per bulan-bulan dan bertahun-tahun. Pengen tahu aku di mana ada yang kayak kosannya Mbak Ari. Nop, waktunya bayar kos, Nop. Udah setahun ya apa ini, Nop. Hei, Nop, ayo. Nop, udah setahun loh, Nop, belum bayar-bayar, Nop. Hei, Nop, tak keluar-luarin loh barang-barangnya, Nop. Nop, pura-pura turu yo. Nop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Instagram Novenovian IG yang lagi heboh karena ada sebuah peristiwa. Seorang teman kos di kamar sebelah tidak membayar kos lama sekali. Dan di depan saya sudah ada pemilik kos, A'a. Nah, namanya siapa tak A'a aslinya? A'a Trisco. A'a Trisco. Sampean orang mana aslinya? Bandung. Orang Bandung, berarti di Surabaya ini merantau, A, ya? Iya, merantau. Wah, sampean ini sejak kapan, A, punya kos ini? Dari 2012, punya kos-kosan ini. 2012? Iya. 8 tahun, ya, San? Iya, 8 tahun, masih baru. Berarti banyak gitu ya, kayak penghuni yang
hilir mudik keluar masuk gitu? Banyak, dari Sumatera juga dulu ada. Ada gitu. Dari Sumatera? Ada. Itu orang lah. Orang. Cuma kakinya harimau. Iya, harimau Sumatera. Oh, berarti udah banyak ya yang banyak. Yang mempunyai kenangan di sini? Banyak, ada yang suka minum. Oh, ada? Ada, saya tak usir. Minum diusir, ah? Oh, iya, minum alkohol. Kalau minum-minum es teh kayak gini kan enggak aman. Oh, itu minum alkohol mabuk terus resek di sini. Resek di sini ya tak usir daripada mengganggu anak kos kan enggak apa gitu. Oh, pernah anak kos diganggu sama yang mabuk itu? Ada pernah. Di gimana enak? Ya kayak barang-barangnya yang kayak hilang gitu. Oh, gitu. Ketahuan berarti sampean usir ya. Berarti sekarang yang penghuni sini menurut sampean orang-orang baik gitu ya? Alhamdulillah baik-baik semua sekarang. Gak ada yang hilang satupun. Cuma ada yang bayarnya telat gitu. Nah, itu. Wah, itu gimana toh, A? Kok bisa bayarnya telat itu ada siapa toh? Kemarin kan sampean marah-marah di depan kamar. Itu banyak yang ngomen itu apa settingan atau gimana? Gak bener itu. Bener ya? Ada, bener. Itu ceritanya gimana, A? Sampai gedok-gedok ya? Ya soalnya udah setahun lebih tak hitung itu gak bayar kos. Setahun? Wow. Setahun setiap saya tagih gitu, anaknya tidur. Setiap ditagih tidur? Iya, tidur. Oh. Pas saya keluar, dia ikut keluar. Oh, berarti dia keluarnya nunggu sampean? Iya, kayak kucing-kucingan kayak gitu. Saya masuk, dia belum masuk, terus saya udah tidur, dia datang. Oh, berarti dia pulangnya nunggu sama tidur? Iya, nunggu saya tidur. Oh, iya. Kapan hari ketemu saya? Ya, alasannya ke saya cuma satu. Apa? Ntar saya mau jual dulu wedus. Wedus itu apa? Gitu. Kambing? Oh ya, jual kambing dulu. Gitu. Tapi udah. Di sini gak ada kambing, ini dia jualan kambing di mana? Dia ngingunya di mana? Hei, yang belum bayar, itu kalau boleh tahu siapa tau namanya? Nova. Oh, Kak Nova. Saya mohon maaf lah, saya kan ngekos di sini udah setahun, belum pernah ketemu Nova. Apa jangan-jangan dia nunggu aku tidur juga? Iya, nunggu seluruh penghuni kos tidur baru keluar. Mas Nova, di mana Anda tunjukkan auramu? Iya, dari anak-anak yang baru juga ya, dua orang itu ikut-ikutan. Ada yang sampai 4 bulan juga ada sekarang itu. Udah ada yang 4 bulan? Iya, sampai gak kelihatan orangnya di mana. Tapi motornya ada di sini. Motornya ada, orangnya gak pernah kelihatan. Selama 4 bulan. Wow, 4 bulan. Tolong teman-teman yang belum bayar, dibayar. Ya, ini yang ikut-ikutan itu sampai ngekos di sini apa direkam Mas Nova? Di sini bisa nunggak loh. Waduh. Gimana perasaan sampean kalau ada teman-teman yang bayarnya telat tuh gimana tak? Yo sedikit sakit hati gitu. Sedikit hatinya gimana? Soalnya kan kos-kosan itu kan harus bayar listrik ya kan, bayar air gitu. Kalau cuma numpang di sini ya percuma. Mending kan anak yatim sekalian kan gitu. Kan kayak penampungan sekalian ini kan bukan penampungan. Bukan gitu. Di depan juga ada tulisannya kos 204 menerima kos-kosan cowok. Enggak ada tulisan dinas sosial di sini. Tidak ada, tolong ngalah ngekos di sini ya dibayar. Karena sampean ya nyari nafkah ya. Iya, nyari nafkah di sini. Murah kok, cuman dia bayarnya 250, 500, murah-murah gitu. Itu listrik, gitu, udah semuanya. Hitungannya di Surabaya itu kos-kosan udah mahal lah ya? Enggak mahal. Gitu. Di sini selain murah juga, ini sintan apa? Rindang loh bro. Depan ada lapangan, bisa olahraga. Kalau mati ada kuburan di sebelahnya. Gampang di sini, enak banget kok sampai ada yang telat. Kalau solusi dari sampean itu apa yang telat-telat gitu? Ya tolonglah dikasih di pembayaran. Saya nggak minta dilunasin langsung, cuman dicicil gitu. Sebisa mungkin dicicil ya, tak itu 50, tak itu 100. Cuman kan yang punya uang putih itu etikanya. Yang penting ada etikanya. Niat untuk membayar, nah, ya. Iya, kayak gitu. Ya. Tolong mas-mas yang belum bayar, tolong ya. Ini karena AA nggak minta dilunasin langsung. Dikit-dikit aja lah. Tapi langsung 6 juta. Ya udah langsung ya. Sampean berarti belum pernah ketemu anak yang belum bayar kos itu, ya? Belum pernah. Wah. Nah, segini, seumpama sampean ketemu orangnya di depan langsung. Atau sekarang, bayangin, orangnya itu di sini, di depan sampean. Sampean pengen ngomong apa, ke orangnya yang belum bayar setahun? Ya, nang dibayar aja lah. Kalau iso ya dicicil gitu. Aku ya gak minta apa itu kelunasi langsung, gak. Soalnya aku ya ngerti gitu. Kayak gimana atau di Surabaya cari uang ya apa gitu. Cuman ya aku udah mengerti, ya kalian juga harus ngerti aku. Ngono lho. Dicicil lah gitu kayak. Oh ya, tolong Mas itu tadi apa keinginan AA. Jadi tolong dicicil. Wis piro ngedol
kambing kan susah sekarang jual kambing. Apa sih ndarate sik ya gak apa-apa. Nah, iya kemarin kan lebaran aja. Mungkin kambing-kambing dia laku, tapi laku. Tetap gak dibayar ya. Wow. Sudah laku kok gak bayar gimana. Nah, punya kambing itu kan gak punya kambing. Lah iya toh. Mending dibayar apa dulu? Dicicil lah. Atau AA kirimi transfer pulsa gitu loh. Setidaknya ada niatan bayar. Terakhir AA. Aku kan ngekos di sini udah berapa bulan ya? Udah hampir setahun lebih ah ya? Udah lebih ya. Ah, pendapat sampean aku ngekos di sini gimana? Yo pertama-pertama yo nakal sih namanya ya kan enggak ngerti dulu kan. Nakal, nakal gimana menurut sampean? Yo berisik kan gitu banyak. Are-are kan protes ke saya. Ah, itu anak baru kok berisik-berisik terus. Nah, nama saya kan ya tak tegur. Sempat kan dulu tak mau tahu sih kan. Yo minta maaf ae kan. Iya. Aku dulu pernah mau diusir AA ya karena AA tidur toh. Aku di sebelahnya ngomong AA. Berisik. Enggak gitu pokoknya berisik bengak-bengak ngene. Ya iki kayak gawe konten ini kan berisik itu kan. Mengganggu yang belum bayar kos ya. Anda kan jadi ketahuan ya. Terus apa? Tapi yo sekarang yo senang malah rame gitu. Seiring perkembangan waktu ya. Iya, senang malah rame gitu. Nah, terus malah rame ya kalau soal bayar kos yo alhamdulillah enggak pernah telat-telat kan. Oh, pernah ah. Paling telat juga seminggu dua minggu kan wajar pe. Itu tapi aku kalau sampai setahun ya kurang ajar kan. Kalau seminggu dua minggu wajar, setahun kurang ajar teman-teman. Aku dulu pernah loh bayar kos tuh telat satu hari. Pokoknya aku tiap tanggal 10 AA ya bayar kos. Nah itu udah tanggal 11 AA selalu ngechat pe waktunya bayar kos. Kalau aku nggak punya uang, itu langsung kena AA mentalku. Aduh gimana ya pulangnya? Aku juga ada momen kayak yang itu AA nunggu sampai tidur. Ya itu aku. Kayak gitu, AA seturuh burung ya. Jadi ketemu AA ini kayak gini, enak bro. Suasananya rindang kerasa. Kalau belum bayar kos, suasananya gelap gulita bro. Mencekam. AA orangnya baik, diem. Tapi kalau gak bayar kayak merasa bersalah loh kayaknya ini. Nah, berarti senang AA ya aku ngekos di sini? Ya senang malah. Alhamdulillah. Tambah rame kos-kosannya gak sepi. Biasanya kan sepi, ya deket kuburan kan wajar. Sekarang ya rame alhamdulillah gitu. Ya, buat teman-teman ini karena juga kosnya pandemi itu banyak teman-teman yang ngekos, kerja mahasiswa itu pulang ke kampung, itu banyak kamar kosong ya? Ada 4 yang kosong itu. 4 yang kosong. Ada 4 yang kosong. Itu bisa langsung datang kalau teman-teman dari luar kota pengen di Surabaya itu di mana AA ini? Di Ketintang Barat. Ketintang Barat. 204F. Nomor 204F. Pokoknya ngomong kos sing ngarepe kuburan gantangan manuk. Berapa harganya? 500. 500 teman-teman. Itu kamar dapat kasur sama dapat hiburan seperti ini ya toh. Nek ana rong bayar dirasani bareng. Iya. Yes, terima kasih AA ya. Sama-sama. Semoga yang belum bayar dibukakan hatinya untuk segera membayar dikit demi dikit gitu. Nah. Hey! Kita sering bayar. Oh, bayar setahun. Setahun rong bayar. Kita sing rong bayar. Bayar kos. Lho, eh, ngomong ning AA. Urung bayar setahun piye karepmu? Hah? Aku gak kepikiran Mas. Gantangan manuk iki. Gantangan manuk. Gak kas kene. Oh, bukan tak? Bukan. Ngapunten, Mas. Ngapunten. Tak kira yang ngekos di sini, A. Ikut gregetan, A. Gak terima aku. Wes, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Silakan komen di bawah apa kalau ada masukan untuk yang belum bayar piye atau ada saudagar-saudagar yang mau menutupi kekurangan yang belum bayar silahkan nomor rekening nanti saya kirimi nomor rekeningku. Terima kasih, jangan lupa like, komen dan subscribe. Makasih ya. Sama-sama. Siap.